Ada trouble bosku. Coba kita on kan, lalu start. Nah, airbagnya nyala. Kita akan scan dulu ya. Ini kita pasangkan VCI ke mobil, kemudian masuk ke menu SRS airbag. Centang, oke. Loading guys. Self diagnosis buat melihat trouble ya. Nah, terlihat di sini front airbag squib shot. Coba kita hapus dulu. Erase DTC. Oke. Complete. Nah, sepertinya sudah nggak muncul lagi ya, guys. Kadang trouble-trouble SRS airbag ini dia cuma intermittent. Kemungkinan pas sebelumnya ya itu pernah dilepas kayak soketnya. Nah, itu bisa menimbulkan indikator dia nyala. Tapi kita lihat di soket-soket guys, apakah dia ada squib shot atau enggak. Ini adalah soketnya guys. Ini soket buat front airbag passenger. Kita perhatikan di dalam. Sepertinya kabelnya enggak ada masalah. Masih terlihat bagus ya. Kemungkinan hanya trouble-trouble yang intermittent ya. Jadi tinggal dihapus, indikator sudah enggak nyala. Ini kabelnya terlihat masih bagus, enggak ada yang short. Kalau nanti muncul lagi, nah itu baru kita tes pakai dummy ya. Nah, sepertinya ini enggak ada masalah. Jadi kemungkinan kerusakan ini sebelumnya mungkin pernah dilepas-lepas. Jadi dia nyimpen kayak trouble. Terus indikator airbag dia nyala.